terpaksa aku pakai ini ya, pakai mukena. Sebenarnya nggak boleh, cuman mau gimana lagi, abaya. Kita sarapan dulu guys, yuk. Buat teman-teman sekalian semuanya belum sarapan, yuk kita sarapan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini pizzanya. Kita masukin krim coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku channel Pranisi Food Vlog. Dan di kali video ini aku ada di laut, tapi aku mau pulang ke rumah karena keadaannya rumah di dalam itu terkunci semua. Jadi terpaksa aku pakai ini ya, pakai mukena. Sebenarnya nggak boleh, cuman mau gimana lagi, abaya aku di dalam, jadi nggak bisa ngambil. Dan ini aku pakai plastik karena pulang ke rumah guys, karena mau masak, biasa tugas masak apa gitu. Terus karena berhubung majikan perempuan ada di rumah, nggak di sini, makanya terkunci. Jadi yaudah yuka, yaudah kawan semuanya, simak terus videonya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yuk kita terus videoku, jangan sampai ketinggalan ya. Pertama kali aku pergi pakai mukul guys ya, seperti kita udah nyampe mobil guys. Aku pertama kali apa ya, pertama kali pergi nak pakai apa mukena guys, seperti ini ya. Mau gimana lagi guys, karena majikan aku butuh aku, udah lama butuh aku karena terkunci semuanya, jadi nggak bisa masuk. Dari jam 11 aku ketok-ketok pintu, nggak taunya majikannya pada tidur guys. Jadi udahlah, kata majikan, udah nggak apa-apa pakai mukena aja katanya, karena kan naik mobil seperti ini terus turun kan. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah, mudah-mudahan nggak ada polisi ya. Kalau ada polisi nggak tahu deh, mudah-mudahan nggak ada lah. Join aku semua ya teman-temanku semuanya. Dan oh iya, aku sekarang pakai ini tuh guys, pakai pacar karena tapsan aku pakai pacar guys, tuh seperti ini ya. Ya udah guys, jangan lupa ikut terus ya videonya ya. Supirnya gila, lagi telepon-teleponan padahal majikan itu lagi benar-benar daruri ya, mau aku, cuman gila itu supirnya, gila benar-benar gila guys. Dalam mobil ini, di luarnya ya, aduh banyak orang. Ini karena hari weekend, hari Kamis ya, jadi banyak orang. Seperti ini guys, tuh supirnya datang tuh guys. Tuh ini tuh supirnya, supir majikan tuh. Sekarang aku udah nyampe rumah ya teman-teman ke semuanya. Tadi aku udah pakai abaya, pakai mukena, dan sekarang aku nyampe rumah. Dan sekarang si lampir mau bikin bolu katanya. Biasa guys bikinnya di sini ya. Dan aku belum sarapan, jadi aku mau sarapan dulu. Jadi aku ngangetin ini pizza sama bikin susu guys. Seperti ini. Susu cap. Sorry. Enak. Dan hari ini majikan mau masak apa ya? Mau masak kapsa ayam lagi ya, ayam dan ayam terus. Jadi ikuti terus keseruanku, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Ini guys pizzanya udah matang ya guys, matikan kurangnya. Kalau kita ambil pizzanya, bismillah. Oh, gosong. Aku mau sarapan dulu guys nih. Ini ada pizza sama susu. Yuk kita langsung aja kita sarapan. Kita sarapan dulu guys, yuk. Buat teman-teman sekalian semuanya belum sarapan, yuk kita sarapan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini pizzanya. Hmm.
ya. Bagus. Sarapannya makan pizza. Alhamdulillah, aku udah selesai makan, udah selesai sarapan. Kita lanjut bikin bolu, guys. Ini aku pakainya apa? Bolu jahis ya. Tinggal masukin. Dan di sini tuh ada ini telur, air sama minyak ya. Dan ini bolunya bolu jahis, tinggal ditumpah ya di sini. Nih, guys. Ini ya di sini ya. Kita tumpahi aja ini, masuk ke dalam guys plastiknya. Ya Allah, tutup. Enggak. Guys, semuanya kita lagi mau masak buat majikan ya. Ini pakai panci gede. Di sini bolu tuh. Nanti mau tuangin ke sini ya bolunya ya. Dan langsung saja kita tuangin ya, yuk. Ini guys, kita udah dituangin ke sini, langsung aja kita masukin ke purun. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sampai matang ya, guys. Dan sambil nungguin ini matang, aku mau pegang kerjaan yang lainnya ya. Yuk, jadi ikut terus dan pantang terus videoku, jangan lupa simak terus videonya. Yuk, ini kerjaan banyak, guys. Oh guys, maaf tadi aku kelupaan ya guys, sorry. Jadi di sini aku mau bikin kremnya ya buat dalamannya bolu tadi, karena tadi bolu bukan dimakan seperti itu aja, nanti mau dibikin apa ya, harakat-harakat gitu kalau bahasa Arabnya, kalau di Indonesianya hiasan ya. Jadi yuk simak terus. Nah guys, setelah udah mengental seperti ini, dan ini otomatis kan hasilnya sedikit, jadi biar tambah banyak hasilnya, kita tambahin susu Saudi ya guys tuh. Dan kita tuangin di sini sedikit-sedikit ya guys, sampai hasilnya memuaskan ya. Nah guys, tadi kan hasilnya cuma sedikit ya, dan sekarang jadi tambah banyak setelah kita tambahin Halib Saudi ya. Dan tenang saja, ini hasilnya tidak akan sampai encer ya, walaupun ditambahin Halib Saudi ya. Dan ini hasilnya tuh tetap kental kan tuh. Ya seperti ini guys. Dan berhubung bolunya belum matang, jadi kita nungguin bolu, dan setelah bolunya matang nanti campurin sama ini ya. Jadi biar kalian tidak penasaran, yuk simak terus videonya. Nah guys, tidak ketinggalan, aku nanti ini dikasih ini ya, Oreo. Nanti kita blender di sini sampai remuk ya, sampai lembut. Yuk, oke. Setelah kita udah jadikan satu seperti ini, langsung aja kita blender ya sampai lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lembut seperti ini, kan hasilnya lembut kan guys. Dan berhubung bolunya udah matang, kita langsung aja ya kita hiasin bolunya. Nih guys, bolunya udah matang seperti ini ya. Terus kita langsung aja kita tuangkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bolunya masih panas ya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti aku hancurkan. Kita hancurkan seperti ini. Panas banget guys. Tuh. Ini karena panas, aku ambil sendok dulu. Kita hancurkan sampai hancur, sehancur-hancurnya hati kita kalau disakitin sama laki-laki. Tuh ya, seperti ini tuh guys, masih ngebul karena masih panas ya guys. Terus langsung aja kita masukin ke sini ya guys. Kita simpan di sini.
pasti ininya keren. Kita taburin sampai merata ya teman-teman semuanya. Dan setelah kita masukin ini krem, kita taburi ini guys, korek yang tadi kita jeli ya, sampai cantik. Terus kita tuangkan ini. Dan kita langsung aja tumpuk lagi ini ya tuh. Oke guys, kita udah jadi seperti ini tuh. Ini 3 tumpuk ya. Tuh, ini dari atasnya. Karena seperti ini kan kita tidak indah ya. Jadi kita taburin ini lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taburin ini sampai merata ya. Nah, setelah sudah seperti ini kan kelihatan cantik. Biar tambah cantik lagi, kita masukin krem coklat. Lihat gimana guys hasilnya, cantik kan tuh. Cantik banget. Nah teman-teman semuanya, tadi kalian lihat sendiri kan kegiatanku hari ini, dari laut sampai rumah, sampai aku masak dan sampai aku bikin kue ya. Dan semoga kalian suka dengan videoku, dan bagi yang tidak suka semoga suatu saat suka ya. Dan untuk kalian apa yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih dan terus dukung terus videoku Rani Septeni Vlog ya. Dan aku mau beres-beres dulu karena semuanya dapurnya acak-acakannya teman-temanku semuanya tuh. Nah guys, kita udah selesai tuh, karena berhubung ini masih acak-acakan jadi mau beresin dulu ya teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa yang belum bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman semuanya, dan terus dukung channelnya Rani Septeni Vlog biar aku tambah semangat bikin channelnya. Dan aku pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.